Jajaran Polresta Pati, Jawa Tengah turut berempati pada korban bencana alam gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Mereka menggelar doa bersama untuk korban gempa. Ratusan anggota mengikuti doa bersama di halaman Polresta Pati, Selasa, tanggal 22 November tahun 2022. Mereka tampak khusyuk menengadahkan tangan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, agar warga Cianjur diberikan ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi bencana. PLT Kapolresta Pati AKBP Christian Tobing mengatakan, doa bersama ini merupakan wujud empati pihaknya pada warga Cianjur. Ia berharap para korban bencana di Kabupaten Cianjur tidak merasa sendirian dalam menghadapi bencana ini. Sebelum memanjatkan doa bersama, terlebih dahulu digelar apel pagi. Daripada panas lebih baik di situ ya.